undang deh, ya Allah. Jangan, jangan. Sudah ada bulannya ya? Coba ya kita lihat bulannya udah. Okay. Ah, udah ada nih akhirnya finally kita langsung request. Wah. Aja. Ini dia. Terpesona. Si cantik yang bikin terpesona ya. Terpesona. Masya Allah. Halo, ini bulan. Wow. Bulan. Bintang, oh my god. Bintang. Ini beneran emang terpesona kita ya. Lihatnya langsung baru berapa detik join udah langsung aduh. Aduh mama, itu baju abu-abu jangan kemane-mane. Udah jangan gitu ya. Sudah bagus ya, ya Allah. Mungkin bulan silakan Debi mau nyapa-nyapa dulu ke Sohib itu kan ya. Halo Sohib semuanya nih bulan. Silakan. Astagfirullahaladzim bulan. Kaget astagfirullahaladzim. Bulan kenapa? Kenapa itu? Kenapa tuh? Kaget. Tentu ya. Waduh. Bulan kamu tanpa filter pun kamu udah mempesona hatiku kok. Banget. Bulan enggak usah pakai filter, kita jadi insecure gitu loh, Bulan. Iya, kita insinyur di sini jujur aja. Insinyur. Banget, insinyur banget sih sejujurnya ya. Iya, iya. Bulan, say hi dong buat sohib-sohib di seluruh Indonesia Udah pada nungguin. Udah sabar nih. Mm-mm. Halo semua sohib-sohib di seluruh Indonesia. Aduh. Aku udah hadir nih. Kalian apa kabar? Baik. Debi. Boleh enggak sih tuh nyapainya pakai nada gitu kan ya? Halo semua sohib gitu loh coba bulan. Aduh, coba. Enak cakep tuh kan. Waduh, pakai gitar. Oke, okay, Masya Allah. Ini kayak kita mau konser ya, kayaknya ya. Gimana nih? Aduh, ini kita kayak LO ya. Jatuhnya jadi kayak, aduh. Hai Sohib, kalian apa kabar? Ya Allah Tuhan. Ya Allah, gimana tuh? Menunggumu. Kok gitu? Aduh. Ya ampun Bulan, kamu ketawa aja merdu banget loh, ya ampun. Nafas aja itu bagus banget, bayangkan. Bener ya banget. Allah. Bener banget. Yang nyapa nih yang disapa Sohib kita yang baper ya. Ya Allah, jujur aja nih kita gitu, baper kan? Banget asli. Ini udah pada komen-komen nih, ayo dong katanya ngobrol-ngobrol sama Kak Bulannya. Ya udah kan kita mulai tanya-tanya aja kali ya, Kak ya. Boleh. Mm-mm. Jadi pertanyaan dari aku nih pertama berarti ya. Mm-mm, betul enggak sih Kak Debi? Nah, baik. Betul. Waduh, kalau Bulan lagi nyanyi asik ya, ya Allah. Aku berasa ketemu sama my twin tuh kayak enggak bisa ngomong lagi gitu loh, Sohib, ya Allah, kayak keluh gitu lidah aku. Bulan, kan selama ini kita maksudnya Bulan Sutena ini kita pasti akan tahu langsung keinget cover lagu Terpes Sona, yang maksudnya nyanyi ya sih ya, yang soundnya sekarang tuh udah di mana-mana gitu kan ya. Ini waktu awal cover lagu ini gitu kan ya. Yang kepikiran nggak sih bakal langsung jor gitu kan ya. Jadi langsung kayak antusiasmenya semua orang tuh sebesar itu gitu Bulan. Satu jam dimulai dari sekarang, silakan Bulan dijawab. Sama Manner itu. Ya pastinya nggak nyangka ya Kak bisa spiral ini, karena awal-awal itu Bulan cuma iseng-iseng covernya. Masya Allah, dan iseng aja bagus. Ini banyak yang ya tahu, ampun. Banyak yang pakai soundnya, ya seneng aja sih. Ya ampun, aku juga seneng banget sih denger kamu nyanyi Bulan, jujur aja makasih ya udah cover iseng-iseng ya. Jadi kita mendengarkan suara kamu yang indah ini gitu kan, kalau nggak iseng-iseng nggak akan nih kita dengerin cover terpesona itu ya. Iya, kita nyanyi iseng dimarah-marahin sama orang dia, gak usah nyanyi, ya Allah, gitu. Bulan iseng, Allahu Akbar, ya kan. Debi, silakan. Next nih ya, aku mau nanya juga, kalau tadi kan nanya soal cover lagu terpesonanya nih ya. Mm-hmm. Ya. Ternyata aku baru tahu kalau kamu umurnya baru 17 tahun. Iya, baru 17. Oh my God, terus umur banget, kita bestie banget. Kayak aku kan 18 nih. Jadi kayak aku 16 doang gitu. Oh iya, di kelas kan? Kalian dong. Aku di kelas kalian, oke fine. Nih, katanya nih Bulan nih selain masih muda, pastinya umur 17 tahun, jago nyanyi, ternyata kamu juga modeling juga dan katanya aktif bela diri ya Bulan. Boleh diceritain gak sih kenapa kamu tiba-tiba agak-agak multitasking juga ya, nyanyi iya, modeling iya, terus bela diri iya, kok bisa sih Bulan, gimana sih ceritanya bisa suka tiga hal itu gitu? Itu ceritanya Bulan bisa tiga-tiganya itu gara-gara
awalnya itu karena keluarga, Kak. Jadi Bulan bisa kempo gara-gara bapak pelatih kempo. Jadi Bulan dari kecil udah belajar kempo, latihan kempo. Terus kalau modeling itu awalnya dari Kak Bintang yang nawarin Bulan. Kak, kamu namanya Bintang? Iya. Oh ya Allah, gemes. Mereka sering banget loh di Instagram tuh jalan bareng terus lah ini. Bulan ya Allah, Bintang ini keren banget. Gak tahu ya. Anak udah follow, tapi kamu belum follow back aku. Ya udah, gak apa-apa. Gemesnya. Oh, jadi gara-gara orang tua. Terus? Iya, terus kalau musik itu gara-gara Kak Maidena, kakak Bulan yang kedua. Dia beliin Bulan gitar. Keterusan deh jadinya cover lagu. Ya Allah. Ya ampun. Berarti kalau ngasihnya kompor bisa masak kali ya, Debbie ya? Iya, kalau aku kok dikasih apa? Aku nggak bisa apa-apa juga bisa ya. Bisa jadi. Tuh, Kak? Enggak, kamu nggak ya? Apa-apa aja udah pasti cantik, Debbie, beneran. Kalian berdua udah Masya Allah lah pokoknya ya. Aduh. Jadi karena gitar gitu ya, Debbie ya. Debbie, Bulan coba lihat deh di luar. Kok di luar gelap banget ya? Kenapa tuh? Bulannya ada di iya, sini. Iya ya? Wah. Bener juga, pantesan kayak kenapa nih ya Cimahi gelap bener gitu, kayak aku sampai nyalain lampu ini 17 di sini biar lagi soalnya di luar gelap banget ya banget ampun. Aku tuh dulu waktu kecil mirip banget sama Bulan karena kena air hujan. Mereka tuh jangan suka naik kena air hujan, nanti kayak aku ngembang ya. Ya ampun. Terus jadi itu karena tadi ya, jadi berawal dari apa namanya, kalau atletnya kan dari keluarga ya, Debbie ya. Terus musiknya adalah dari kakak karena dikasih gitar, Masya Allah. Nah, dari semua hal yang dicapai Bulan hingga hari ini, ada gak sih cita-cita atau obsesi yang belum tercapai oleh Bulan? Silahkan. Cita-cita yang belum tercapai itu Bulan kepengen banget punya konser sendiri, Kak. Amin. Makanya dari sekarang Bulan mulai nyiapin single, album sendiri, biar nanti pas Bulan konser bisa nyanyiin lagu Bulan sendiri gitu. Amin. Wow, amin ya. Pasti semoga bisa yang banget aminin. Sih. Amin ya. Amin. 2 juta orang di sini yang nonton, sayup-sayup semua langsung doain Bulan biar langsung amin. Banyak banget. Minggu depan konser. Amin. Besok kayaknya sih Debbie, besok langsung konser. Weekend kali ya. Sekarang bisa yang namanya konser virtual loh. Ya bisa kan? Loh, benar. Kita bisa, aku sih rela. Gitu kan? Aku sih rela, aku ngabisin kuota Telkomsel aku sampai bergiga-giga buat nonton kamu live konser. Aku mau banget Bulan. Jangan pokoknya aku sih buat Bulan Sutena ya, sampai abis gitu kuota aku, yang penting aku nonton konsernya. Mau berapa ribu lagu banget. Gitu kan, aku nonton gitu kan. Mau 7 hari 7 malam juga aku pantengin sih, karena kebetulan kuota atau konser kuat, banyak ya? Banget sih. Wah, iya. Berdirinya kuat tapi nontonnya kuat, matanya 7 hari 7 malam, Debbie ya. Kuat banget, buat Bulan apa sih yang enggak, coba. Oh iya, benar-benar. Ya, kan? Ya Allah, keren banget. Pokoknya kita doakan semoga tercapai semuanya ya. Amin ya. Amin. Cita-citanya yang begitu indah ini. Oke. Nih, berhubung kamu katanya kan cita-citanya pengen konser. Gimana kalau kita ngadain mini konser aja di sini gitu ya? Wah. Gimana? Setuju banget. Iya ya. Jadi karena kita abis ini kita bakalan punya challenge. Berhubung kamu suka cover-cover lagu. Dan kebetulan mimpi terbesar kamu juga terdekat adalah pengen konser sendiri. Betul. Sekarang aku mau tantang Bulan buat nyanyiin lagu-lagu dari kata kunci yang aku sebutin dan juga dari yang Tia sebutin gitu. Jadi betul. Ntar aku sama Tia bakalan nyebutin keyword-keywordnya, ntar kamu bakalan nyanyiin lagu yang ada keyword lagu kata-kata itu gitu ya di dalamnya. Oke, siap Bulan. Contoh misalnya Debbie ngomong gitu ya. Sampai Debbie kalau Bulan sekarang bisa ngomong gitu. Nah, gitu. Tapi nanti takutnya bubar ini semuanya. Enggak susah. Enggak. Ini kita kasih keywordnya yang gampang-gampang aja, yang pasti kamu bisa langsung kayak, oh ini lagu ini gitu ya. Kamu butuh siap-siap gitar dulu atau mendingan udah cukup aja kayak gini? Udah disiapin nih. Oh, udah siapin. Oke. Kalau sudah, ini kalau mau konsep udah gini, udah siap, namanya udah ready, Debbie. Ready banget. Lahir batin, gitar udah siap juga. Kita kalau gitu langsung aja ke keyword yang pertama, Bulan ya. Ready. Keyword yang pertama. Namamu sendiri?
Bulan. Sohib, dengarkan baik-baik. Bulan. Pas banget. Om Andre lagi baru ngeluarin single. Lagu baru. Iya. Bulan, kan? Iya, betul. Wow, kasih love yang banyak, Sohib. Kasih love yang banyak, Sohib. Ya. Langsung love yang, okay. Wah langsung tuh, baik. Muncul semua di kanan ya love-nya ya. Kata kunci yang kedua ini semua orang saat ini termasuk aku baru banget ngerasain yang namanya sakit hati, sedih karena aku baru aja di ghosting. Ghosting. Itu lagunya Bulan. Oh iya benar nih, wah siap-siap lagi nih, Sohib, dengarkan. Setiap hari kita chatting, malamnya kita calling, mabar sampai salting, tapi nama kamu ghosting. Kamu ketik pakai jari, aku balas pakai hati. Di senang hari-hari, tapi kamu malah ghosting. Nonton ya. Itu Bulan MC-nya baru ya? Keluarin single lagu Ghosting. Langsung cek di YouTube. Oke. Okay. Pasti abis live ini kita langsung streaming bareng-bareng video klipnya ya dari single terbarunya. Udah ada video klipnya? Video klipnya udah belum baru. Video lirik berarti ya? Baby, siap video lirik model. Ya? Oh. Iya, video lirik. Video lirik. Kita berdua ya. Bulannya kalau butuh ya, boleh nih. Bulan kalau butuh model ya kan, pohon aku siap. Kalau Debbie kan model, aku bisa pohon jadi apa juga siap. Oke, Bulan, silakan. Jadi Kang Ghosting. Aku jadi Kang Ghosting bisa banget sih. Enggak jadi aku pengalaman sih. Cocoknya jadi yang di ghosting ya kalau aku ya. Enggak, kamu cocok yang mengghosting kamu. Kelihatan dari mukanya. Kalau kalau aku kalem enggak? Aku kalem enggak, Bulan? Enggak. Yes, iya, kamu energik. Iya, bener banget. Pasti ya. Oke. Kata kunci selanjutnya, Debbie. Selanjutnya. Bicara. Sohib, dengar baik-baik. Apa ya? Oke. Bicara. Tapi lu. Gak apa-apa. Satu jam juga boleh buat Bulan. Kita tungguin. Tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti. Wow, cepet banget ya Dep ya, langsung luar biasa. Bicara nggak butuh waktu lama, langsung lagunya dinyanyi. Set beda ya. Beda. Kalau penyanyi ya. Oh iya, pokoknya semua lagu yang di cover sama yang namanya Bulan Sutena ini semuanya langsung booming semuanya. Bener, tolong lagu bener aku banget. Dong, lagu aku bisa nggak? Kamu lagunya apa tuh? Lagu kamu? Lagu aku apa? Gak ada sih. Hai, selamat malam. Udah gitu doang. Sampai situ aja. Belum panjang-panjang lagi. Maaf ya. Coba ntar lanjutin bikinnya sama Bulan aja biar langsung kayak featuring gitu kan. Oh iya, featuring aku cuma la 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 gitu aja Dep ya. Kata kunci terakhir. Bulan, dengarkan baik-baik. Saat ini
Di luar sana gelap karena saat ini adalah malam. Pinter banget, cakep banget dah. Tentang malam, silakan Bulan. Malam gampang, banyak. Wah, iya benar, wow. Mas. Lagunya Nike Ardila tuh malam. Wah, apa tuh? Keren banget. Malam-malam aku sendiri. Sedih lagunya. Bayang kan, Debi, kalau kita, misalnya aku cowok, kamu cowok, kita pacaran sama Bulan gitu kan ya. Baru ngomong, Bulan gimana, kamu sehat hari ini? Aku baik-baik saja. Oh my God. Pokoknya siap ngomong dinyanyiin sama Bulan tuh happy gitu kan. Tiap teleponan tuh gini aja bengong. Gak ngomong apa-apa, gak usah dengerin aja. Aku dengerin Bulan ngomong aja deh, asli. Gak usah ngapa-ngapain, aku gak usah ngomong dia. Jadi dengerin Bulan ngomong sama lihat mukanya gitu. Ya Allah, ini jodoh orang cantik banget, ya Allah gitu kan. Asli, bener banget. Iya. Nih, Kak Tias ya, selain cantik, katanya Bulan juga katanya bakalan bagi-bagi hadiah. Coba Bulan, ceritain dong, gimana caranya buat menangin hadiah dari kamu. Silakan Bulan. Siapa nih yang suka cover-cover lagu kayak aku? Sekarang aku mau ngajak kalian semua buat cover lagu terpesona dan dapetin kesempatan menangin hadiah seru dari program aku di @ngehip bareng Bulan Sutena. Programnya bisa langsung kamu akses di bintang 500 bintang 117 pagar, langsung dari nomor telkomsel kamu ya. Hadiahnya juga seru-seru, mulai dari saldo link aja, masing-masing 1 juta untuk satu orang pemenang, Samsung Galaxy A72 untuk 4 orang pemenang, dan hadiah utama berupa iPhone 12 untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal ikutin aja challenge dengan upload video cover lagu terpesona sesuai gaya kamu ya. Jangan lupa tag videonya ke @hip500, @telkomsel, @melonindonesia, dan @bulansetena. Aku tunggu sampai tanggal 23 November 2021. Siapa tahu kamu nih yang jadi pemenangnya. Betul, siapa yuk? Tahu. Ya ampun, gampang banget ya caranya. Tapi kalau yang jagonya ini harusnya gampang ya. Iya, jadi inget ya. Ini meng-cover lagu ya, bukan cover bed ya. Bukan cover bed, itu aku. Jadi harus meng-cover lagu kayak Bulan. Ditunggu sampai tanggal 23 November 2021. Begitu ya, Bulan ya? Yes. Wow. Cepat, buruan gitu kan ya. Langsung gitu kan. Deb, ini aku mau nanya nih kan ya, Be ya. Ngomong-ngomong soal lagu terpesona gitu kan, ini yang bikin Bulan Sutena viral, wah gitu kan ya. Menurut Bulan, apa sih rahasia viral di sosial media? Boleh gak sih ngasih tips, karena mungkin saat ini yang nonton swipe-swipe termasuk aku juga pengen viral, aku pengen terkenal, dan semua orang suka sama aku gitu dengan suara aku gitu loh. Silakan Bulan, ya gak Deb? Betul banget. Kalau menurut Bulan, viral lagu itu karena faktor keberuntungan ya kak ya. Masya Allah, rendah hati sekali ya, Bulan sih. Ini. Tapi yang pasti kalau mau bikin konten itu, kalau mau bikin video itu, kita harus jadi diri kita sendiri. Terus kita harus tahu bakat kita di mana nih. Ya. Yang ketiga itu kita mesti konsisten bikin videonya. Sih. Iya, konsisten sih, tuh berapa lama sih? Setiap hari gitu ya? Enggak juga. Tapi kamu kayak misalnya kayak tiap minggu aku harus cover gitu. Ada gitu pasti. Iya, ada enggak? Betul. Kayak seminggu 3 kali gitu ya, gitu. Enggak, bulan sesuai mood, Kak. Oh. Jadi Bulan tuh bisa gimana? Maksudnya Bulan juga punya mood ya gitu ya. Maksudnya kan kreatif ya. Ini orangnya happy banget gitu kan. Nyanyi loh. Mau sedih, mau apa juga dinyanyiin semuanya gitu loh. Iya. Apalagi wow. Pasti apa? Ada lagu-lagu sedih.
Oh, jadi kayak kalau kamu sedih, covernya lagu-lagu sedih. Kamu happy, covernya lagu happy gitu kali ya. Berarti emang jadi kayak penghayatannya juga jadi lebih gokil lagi gitu ya. Oh, ya, itu jadi betul. Bisa jadi saran juga tuh sahib-sahib semuanya kalau mau cover, ikutin mood kalian. Kalau mood kalian lagi galau, mungkin lebih cocok kalau nyanyinya lagu galau gitu kali ya kak betul. Ya. Iya betul betul. Oke, next nih aku mau nanya nih. Tadi kan kita ngomongin udah soal viral nih. Aku pengen tahu perbedaan signifikan dari hidup Bulan tuh setelah viral dan sebelum viral tuh apa sih sebenarnya Bulan yang kamu rasain kayak wow hidupku berubah gitu. Iya, dari nyanyi sendiri sekarang jadi semua orang pengen nyanyi bareng sama Bulan gitu kan? Iya, kalau perubahan gitu Bulan sekarang keluar udah banyak yang tahu, banyak yang kenal. Banyak yang minta foto pasti ya? Terus sekarang followersnya makin banyak, jadi makin banyak yang perhatian gitu. Oh, gemes. Terus? Yang signifikan gitu aja sih. Jadi lebih banyak support ya pastinya ya buat Bulan ya. Jadi banyak yang sayang, makin banyak online family yang dukung kamu juga dalam berkarya ya pastinya ya. Iya betul. Dep, kelihatan ya Bulan ini ya. Cantik, humble, down to earth banget gitu kan ya. Terus kayak Bulan tuh kan ngerasa kalau dia tuh cantik gitu ya. Kayak biasa aja gitu kan ya. Orang-orang di sana berlomba-lomba pengen cantik gitu dia mah. Enggak apa-apa, aku gini aja. Oh, effortless banget ya cantiknya ya. Benar. Aduh, enggak bisa ngomong lagi, aku enggak bisa berkata-kata. Asli. Anyway, Kak Tias, biar kita mungkin tadi kan kita udah nanya-nanya ya. Gimana kalau kita gantian mempersilahkan swipe-swipe semua untuk bertanya ke Bulan gitu ya. Betul. Mungkin Kak Tias boleh nanya dulu pertanyaan pertama, aku sambil baca-baca juga nih pertanyaan dari swipe-swipe semua. Oke, jadi ini para swipe-swipe silakan langsung tuh ya, cari bikin komen, bikin pertanyaan di komen ya. Tapi sebelum itu saya akan tanya dulu sama Bulan. Pertanyaan pertama. Waduh, kayak lagi mau kuis ya Bulan ya. Ini gampang banget sih. Kalau yang pengen kita tahu adalah lagu yang paling susah di cover. Lagu apa, Bulan? Lagu yang paling susah itu rock ya, rock, R&B. Karena nadanya nggak masuk aja gitu sama nada Bulan. Tidak sesuai karakter suara Bulan gitu. Gitu Kak. Karena karakter Bulan tuh lebih lembut gitu ya. Iya ya. Bulan lebih suka yang ngebeat yang pop. Oh, yang pop. Oke, jadi tuh yang nge-pop. Yang rock maksudnya bukan nggak mau tapi mau cuma karena karakter suara gitu kan, jadi itu agak susah gitu kan ya. Iya. Ini Dep ingetin sama Soeb nih yang bertanya itu mengenai prestasinya Bulan ya. Betul. Nanya-nanya pribadi nggak boleh. Nggak boleh banget. Kecuali nanya ya. kita berdua boleh banget. Nanyanya by the way di question box ya biar aku nggak susah nanyanya, soalnya nanyanya di komen tuh suka langsung banyak gitu. Ya? Gitu. Betul. Oke. Nih, kita mungkin bisa ke ini kali ya, kasih pertanyaan dari Aldi Hadiansyah. Ada yang nanya, proyek selanjutnya apa, Mbul? Wow, panggilan sayang kayaknya ya. Kenal deket banget kayaknya sama Mbul. Bestie ya kayaknya ya. Si Aldi emang suka manggil Mbul. Oh, kenal ya bilangnya? Oh, kenal. Okay. Iya, sering komen sih. Ya ampun, kamu perhatian banget. Banget. Ya ampun. Apa tuh? Bul jadi ikutan deh. Apa tuh Bul, proyek selanjutnya boleh dikasih kisi-kisi gak, mungkin sedikit aja gitu, kira-kira kamu lagi bakalan ngerjain proyek apa? Ya, Bulan bakalan bikin video klip ghosting. Ya, terus bikin single sendiri. Materinya tapi udah lagi dikerjain Bulan? Iya. Tungguin aja gitu ya? Tungguin aja, doain juga biar lancar. Amin. Tuh, Sohib ternyata Bulan bakalan bikin video klip abis ini buat yang ghosting itu. Terus yang kedua bakalan ada single sendiri juga, ciptaan Bulan juga berarti sendiri ya? Sabar aku sih. Wow, ternyata kamu bisa nulis lagu juga. Oh my god. Pasti kalau semakin ngefans. Yang bisa nyanyi tuh dia pasti kan tadi kan Bulan kan bilang kan ya kalau lagi sedih dia bisa langsung cover lagu, pasti udah banyak banget di lagu-lagu yang akan dibuat sama Bulan nih. Bayangin Dep ya. Ya Dep ya, konser bisa terjadi nih Dep. Betul, udah nih pasti bulan depan ini udah ada nih
materinya. Oke, okay. Nextnya aku kali ya yang nanya, boleh nggak Bulan? Iya, yeah, boleh. Mm-mm. Aku saking terharunya tadi, nih. Tadi kan kita ngobrolin bahwa kamu tuh modeling juga. Kalau kamu disuruh milih, lebih pengen jadi penyanyi atau model? Pastinya Bulan pilih penyanyi ya, Kak. Karena sekarang kan udah jadi penyanyi gitu. Bulan lebih mau fokus buat nyanyi. Buat karir. Ya. I see. Tapi kamu tetap masih jadi model juga buat video klip kamu sendiri kan? Jadi kayak tetap jalan gitu. Jadi penyanyi tapi berjalan semuanya. Yang gitu. Jadi satu-satu dulu mau fokus gitu ya Bulan ya. Sekarang fokusnya mau jadi nyanyi dulu, difokusin lagi sampai nanti mungkin akhirnya semua juga bisa dijalani jadi model juga, bintang iklan. Benar. Main sinetron mungkin nanti kan ya, web series gitu kan. Betul. Tapi jangan jadi MC ya, Bulan. Nanti kita nggak punya kerjaan. Jangan. Jangan, biar kita aja ya. Biar kita aja ya, Bulan. Kamu kan multi-talented banget nih tadi. Bener. Kendo, iya. Semua iya. Kalau dikasih kompor juga bisa masak. Jangan MC ya. Biar kita berdua aja. Kayaknya deh. Kenapa? MC enggak. Kayaknya Bulan susah ngomong gitu. Kita nggak pernah tahu ke depannya, Dep. Benar. Sekarang masih malu, nanti tiba-tiba ternyata bisa jadi host juga. Benar. Terus kita nggak ada kerjaan deh akhirnya, Bulan, beneran. Bulan, ini pertanyaan dari aku nih. Hal apa sih yang pengen Bulan perbaiki dari diri Bulan? Kayaknya nggak ada ya, semuanya udah sempurna. Kayaknya menurut aku ya nggak ada diperbaikin kayaknya nih. Enggak tuh. Bulan pengen lebih percaya diri aja sih. Bulan pemalu. Terus pengen lebih bisa ngomong depan orang, ngomong lancar gitu. Iya. Ini lagi lancar ngomongnya Bulan sama kita. Lancar banget. Lancar. Apa kita bukan orang nih di mata Bulan? Iya. Iya. Gimana nih? Enggak gitu. Enggak nyangka loh. Lancar kok Bulan, lagian kamu tuh lovely banget, mungkin kayak udah memang personality kamu tuh kalem gitu loh, enggak kayak kita berdua gitu. Gak cocok udah gini aja. Gini aja cocok banget. Jadi Bulan cocoknya udah di air. Kalau kita di tanah, udah gak bisa diapain lagi. Jadi bener. Menurut weton ya. Iya, tapi maksudnya gini. Ya kalau percaya diri pasti punya lah ya. Ini udah pemalu, tapi udah pas banget kayak gini ya, Dep ya. Bener. Lovely ya banget Bulan tuh. Iya banget, kamu, ramah. Aku angkat adik aja deh Bulan. Kamu jadi adik aku aja, boleh gak aku nanti kirim CV ya ke Bulan ya, ke orang tua. Kalau aku mau jadi kakaknya gitu ya. Kamu jadi kakak. Kalau gitu aku jadi security. Kayaknya belum ada yang jadi security, belum ada yang jagain Bulan nih. Aku bisa jadi security pribadinya Bulan, oke? Okay? Boleh lucu dong. Ya karena aku gak cantik, makanya aku lucu. Benar-benar. Nah, Dep, ini kita udah masuk ke ini ya, Dep ya. Ada yang mau dikasih info sama Debbie nih buat bener-bener semua. Jadi kita kan tadi udah ngomongin juga bahwa kita bakalan ada bagi-bagi pulsa masing-masing 100.000 dari challenge tukar poin kemarin. Mendingan kita langsung aja umumin kali ya, Kak ya. Betul. Jadi ada 5 pemenang challenge tukar poin kemarin, ini akan mendapatkan pulsa masing-masing 100.000 rupiah dari Telkomsel. Tepuk tangan dulu dong secara virtual. Kasih love-nya banyak ya kan. Jadi Bulan bisa langsung mengumumkan 5 orang yang berhasil mendapatkan pulsa ya kan. 100.000 rupiah. Silakan Bulan. Pemenangnya itu. Ya. Yang apa-apa. Pertama. Kita nang mau nunggu. Ada @tifah 1510. Selamat. Yang kedua ada Erwin 99. Yeay. Ika Monix. Yeay. Ada D. Anya 4x20_. Yeay. Yang terakhir ada Pita Windy. Selamat. Wow, selamat guys untuk 5 orang yang udah dibacain nama Bulan pastinya. Sekali lagi kamu mendapatkan pulsa masing-masing 100.000 dan nanti bukan cuma 5 orang nih Katias, karena aku bakalan punya pemenang lengkapnya. Yang akan aku posting abis live ini di instastorynya Hit 500 pastinya. Jadi kalau kalian gak dibacain tadi sama Bulan yang 5 orang itu, tenang, siapa tahu kamu yang beruntung akan aku mention dari Hit 500 untuk memenangkan pulsa 100.000-nya. Dan akan aku DM juga ntar untuk gimana caranya untuk
dapetin pulsanya ya. Selamat semuanya. Selamat semuanya. And celebration sama bulan Sutena malam ini. Udah oke, cukup Tias. Ada bulan Sutena gak usah nyanyi, mendingan puisi aja. Ini gak kerasa gak sih udah 30 menit? Aku masih pengen ngobrol sampai 3 jam lagi. Mau gak sih? Atau 30 hari lagi gitu? Gak berasa ya, ya ampun. Kalau kata bulan, berasa banget sama kalian berdua ya. Kita mah capek. Capek, kata bulan, oh, capek nanggepin kalian gitu. Nah, berarti sebelum Debbie closing, aku mau bilang dulu sih sama bulan. Bulan Sutena, seorang penyanyi yang sudah terkenal di jagat Indonesia. Karena kalau dia adalah superhero, namanya Bulan Supergirl. Wow. Tepuk tangan. Satu lagi buat Bulan. Apa tuh? Apa tuh? Ikan hiu ngemil lalapan. Cakep. Makasih, aku cuma pengen dibilang cakep sama kalian berdua. Terima kasih. Oh my god, kamu mah cakep banget kali kan, nggak usah pantun, nggak usah cakep duluan. Masalahnya, nggak usah pantun juga udah cakep duluan. Iya iya. Kalau diomongin sama dua yang cantik ini, bawa ini pengen nangis ya, nangis ya. Iya. Silakan Debbie. By the way nih, Bulan ini kan kita udah di penghujung acara juga. Mungkin Bulan mau ngingetin lagi, ngerimain lagi ke sahib-sahib semuanya nih, soal program kamu, boleh nggak diingetin lagi gimana caranya sih buat join ke program kamu? Ya, udah gak kerasa banget ya. Sudah 30 menit di sini. Makasih udah nemenin kita. Seru-seruan bareng ya, Sohib. Oh ya, jangan lupa ikutan program aku di Ngehip bareng Bulan Sutena, yang bisa langsung kamu cek di Bintang 500, Bintang 117 Pagar. Jangan sampai ketinggalan. Ikutan sekarang juga ya. Jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti prokes yang ya, Sohib, semuanya. Pasti dong. Jangan lupa juga untuk tukerin poin kamu di My Telkomsel ya. Karena ada banyak banget promo menarik untuk kamu. Salah satunya nih, ada promo untuk pengguna Link Aja. Dapetin saldo Link Aja dengan tuker 20 poin. Info selengkapnya langsung aja cek di My Telkomsel ya. Siap Bulan. Jadi nih Debbie. Jadi Kak Tias. Iya, jadi nih buat promo apa sih? Itu tadi sudah dibacakan, sudah diinfokan sama Bulan ya, buat kalah penting adalah dan yang gak kalah penting adalah giveaway. Nah, ini nih. Wah, apa pengguna tuh? Pengguna setiap poin pasti akrab deh sama yang satu ini. Setiap minggunya Telkomsel Poin selalu ngadain giveaway yang hadiahnya keren-keren. Minggu ini juga ada loh. Langsung aja cek IG My Telkomsel Poin dan ikutin giveaway-nya yuk. Siap. Udah semua dikasih Kak Debbie sama Bulan buat semua swipe-swipe di seluruh Indonesia. Kalau Bulan yang ngajak ini se-Indonesia udah langsung ikut semua nih. Ntar kita ikut bingung semuanya. Langsung yang, betul. Langsung bingung kita bakalan milihnya ntar ya giveaway-nya ya. Thank you loh Bulan udah diinfoin gimana caranya untuk tukerin poin plus dapetin giveaway-nya cerita poin juga ya. Terus Kak, aku mau ingetin juga nih, aku pengen ingetin untuk kalian semua nih, teman-teman semua, sahabat Bulan, teman-teman Bulan yang nonton-nonton di sini, jangan lupa follow Hip 500 dan juga Telkomsel Poin pastinya buat update info-info promo dan juga program-program menarik lainnya. Gitu Kak Tia. Yes. Pokoknya happy banget malam hari ini. Mudah-mudahan yang saat ini sudah melihat Bulan secara live sama kita bertiga ya, bisa bobo dengan nyenyak. Udah dinyanyiin sama Bulan tadi. Gitu kan ya Debbie ya. Bener banget. Mungkin kita udah di akhir acara kali ya Kak ya. Gimana kalau kita saying goodbye ke sahib-sahib semuanya, kamu Bulan nyanyiin terpesona alias lagu yang yang membuat kamu dar. Jadi biar langsung sahib tidurnya makin nyenyak. Mimpi indah. Betul ya sekali. Kan? Betul sekali. Nyanyi nih. Iya dong. Terakhir. Terima kasih semuanya udah nonton ya. Terpesona. Terpesona memandang wajahmu yang manis. Terpesona, aku terpesona menatap wajahmu yang manis. Wow, merdunya ya ampun. Beneran kayak
keren. Lagi nonton live concert kamu di depan aku, aku langsung baper terasa di hatinya. Thank you ya Bulan ya, sehat-sehat terus ya. Amin. Thank you banget. Sukses pokoknya. Udah mau ya, Bulan. Poin. Ya. Makasih. Terima kasih banyak. Salam buat Kak Bintang ya. Iya. Iya. Iya, salam buat semuanya keluarga ya. Thank you ya Bulan. Thank you juga Kak Tia sudah mau nemenin aku ngepoin ya. Jangan lupa ya berdua follow back aku ya. Follow back aku. Pasti. Pasti ya. Siap. Yeah. Love you semuanya, dadah. Love thank you ya, kita ketemu di ngepoin berikutnya ya. Bye. Dadah, dadah Bulan, dadah Debbie. Dadah. Cantik semua, Masya Allah. Bulan, Bintang, gelap. Ya udah.